Sayur kailan adalah jenis sayuran yang masih satu kerabat dengan brokoli. Bentuk sayuran ini cukup panjang dengan tangkai dan daun yang tebal berwarna hijau segar. Anda akan sering menemukan sayur kailan sebagai bahan masakan Cina yang dicampur dengan bahan lainnya seperti daging. Sayur ini lebih nikmat untuk diolah menjadi tumisan untuk pelengkap nasi. Selain lezat, Anda juga akan mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan juga kuat. Sayur kailan mengandung sejumlah gizi yang bagus untuk kesehatan Anda. Jenis sayuran yang satu ini mengandung kalsium, lutein, vitamin C, vitamin K, beta karoten, dan masih banyak kandungan alami lainnya. Jika Anda mengonsumsi sayur kailan dengan rutin, maka tubuh Anda akan memperoleh gizi yang cukup kekebalan tubuh pun juga akan meningkat dalam mengatasi serangan penyakit dan mencegah munculnya penyakit yang mengganggu kesehatan tubuh. Kailan, manfaat kailan, khasiat kailan. Agar tidak salah dalam memahami manfaat dan khasiat kailan, kami berikan rincian penjelasan tentang beberapa kegunaan sayur ini untuk kesehatan Anda. Berikut ini informasinya. 1 mencegah penyakit kanker khasiat sayur kailan yang pertama yaitu sebagai sayuran yang mampu mencegah penyakit kanker. Sayur ini mengandung sifat antikanker alami yang berasal dari sejumlah vitamin dan mineral, terutama dari vitamin C dengan mengonsumsi sayuran ini, maka sel tubuh Anda akan menjadi lebih sehat dan tercegah dari sel rusak seperti sel kanker. 2. Menurunkan kolesterol khasiat sayur kailan yang kedua adalah sebagai bahan yang ampuh dalam menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Sejumlah kandungan nutrisi di dalamnya akan bekerja membuang kolesterol jahat yang berupaya memicu sejumlah penyakit. Anda juga akan mendapatkan tubuh yang lebih ideal dengan berkurangnya kolesterol. 3. Gizi ibu hamil khasiat sayur kailan bisa membantu membuat ibu dan janin ketika masa kehamilan lebih sehat. Sayuran hijau ini mengandung gizi yang lengkap untuk tubuh ibu hamil dan membuat janin tumbuh dengan lebih baik. Manfaat sayuran ini juga akan memberikan dampak pada proses kelahiran dengan membuatnya lebih lancar. 4. Menurunkan berat badan khasiat sayur kailan untuk menjaga berat badan Anda menjadi lebih ideal didukung oleh banyaknya nutrisi menyehatkan. Jika Anda ingin melakukan diet, sayur ini adalah salah satu makanan wajib yang perlu Anda konsumsi. Anda dapat mengonsumsinya langsung sebagai salad atau dengan mengolahnya terlebih dahulu tanpa banyak campuran bumbu. 5. Menyehatkan otak khasiat sayur kailan yang tidak kalah pentingnya yaitu membuat otak Anda jauh lebih sehat. Sayuran ini mampu masuk ke dalam jaringan otak Anda dengan kandungan alaminya agar otak Anda tidak kekurangan asupan yang menyehatkan. Hasilnya, Anda akan lebih mudah berkonsentrasi dan cepat tanggap dalam berpikir. 6 Anti-diabetes kelebihan dari mengonsumsi sayur kailan setiap hari yaitu mencegah resiko terkena penyakit diabetes dengan lebih baik. Sayuran ini mengandung sifat anti-diabetes yang menjaga kadar gula dalam darah Anda. Selain mengonsumsi sayur ini, Anda perlu mengganti konsumsi gula Anda dengan makanan lain, contohnya dengan buah-buahan yang memiliki gula alami. 7 Menguatkan tulang-tulang yang kuat merupakan ciri-ciri dari tulang yang sehat. Anda tidak hanya memerlukan banyak buah, namun juga sayuran hijau dengan kalsium yang tinggi untuk menyehatkan tulang seperti sayur kailan. Sayur hijau ini mengandung banyak senyawa kalsium yang dapat mencukupi kebutuhan nutrisi untuk kesehatan tulang Anda. 8 Baik untuk kesehatan gigi berbagai macam jenis masakan baru tentunya tidak akan begitu saja lepas dari pengaruhnya terhadap kesehatan gigi. Selain menggosok gigi dengan teratur, Anda juga perlu selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Cobalah untuk memakan sayur kailan dengan rutin untuk membuat gigi Anda lebih sehat. 9. Obat sembelit alami apa yang menyebabkan terjadinya sembelit dalam khusus Faktor utama adalah tidak lancarnya pencernaan karena banyaknya sisa makanan yang tidak dicerna dengan baik sehingga sulit untuk dikeluarkan dan dibuang. Hal ini tergantung dari jenis makanan yang Anda konsumsi. Untuk mencegah penyakit ini, Anda bisa mengonsumsi sayur kailan yang kaya akan serat. 10. Mencegah anemia penyakit yang cukup banyak diderita oleh banyak orang yaitu anemia. Anemia adalah penyakit yang muncul akibat kurangnya sel darah merah yang diproduksi dalam tubuh Anda. Untuk membantu proses produksinya, Anda perlu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, salah satunya adalah sayur kailan. Sayuran ini punya banyak kandungan zat besi alami yang baik untuk tubuh. Baca juga 15 manfaat dan khasiat kangkung untuk kesehatan. Selain 10 manfaat dan khasiat kailan untuk kesehatan, ada lagi 5 manfaat lainnya dari sayur ini yang perlu Anda ketahui. Berikut ini manfaat lainnya. 5 manfaat dan khasiat kailan lainnya, baik untuk pembekuan darah, menyehatkan mata, mencegah diare, membantu kesehatan usus, mencegah susah buang air besar, itulah 15 manfaat dan khasiat kailan untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda dalam menjaga kesehatan dengan memanfaatkan khasiat sayur yang sehat pula. Pola hidup yang sehat akan lebih menguntungkan Anda nantinya di masa depan karena kesehatan zaman sekarang merupakan hal yang mahal. Selamat mencoba.